Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'usra idha shi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa huda ya rabbal 'alamin. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna wa ya fahim Sulaiman fahimna. Hadirin hadzatullah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita kembali bisa bermajlis ilmu. Insyaallah kita membahas salah satu ilmu yang penting yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita, sekaligus itulah pedoman di dalam kita hidup di dunia, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita masuk ke hadis yang pertama di pertemuan sebelumnya. Kembali seperti biasa kita akan sedikit mengulas apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya agar nyambung dengan apa yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Sebelumnya ulama, azanillah wa yakum, kitab yang kita bahas sekali lagi adalah kitab apa? Kitab Riyadus Salihin. Kitab Riyadus Salihin ditulis oleh salah seorang imam besar dari kalangan Madhab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i. Siapa beliau? Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarah An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekali lagi, penulis dari kitab Riyadhus Shalihin, siapa beliau? Al-Imam Abu Zakaria Yahya. Ini nama aslinya Yahya bin Syarah, ya nama ayahnya Syarah. Nama kota kelahirannya Nawa, makanya disebutnya An-Nawawi. Kemudian kita doakan rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau ulama yang sangat ahli di bidang fikih, di bidang hadis, dan juga bidang ilmu yang lainnya dari kalangan Madzhab Syafi'i. Dan kita beliau masya Allah sampai sekarang kita merasakan manfaat. Meskipun beliau memiliki usia yang tidak panjang, mungkin kalau ikhwan di sini, bapak-bapak yang ada usianya ada yang 50, ada yang sampai dengan 60. Alhamdulillah. Sedangkan Al-Imam Abu Zakaria tidak sampai usia 60 tahun, bahkan 50 tahun pun tidak sampai. Tapi luar biasa, masya Allah. Beliau memiliki ta'lifat, memiliki kitab-kitab, tulisan-tulisan yang bermanfaat sampai saat ini dan banyak menjadi rujukan khususnya para pelajar ilmu, para penuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan itu banyak membahas kitab-kitab beliau rahimahullah ta'ala. Jadi yang biasa disebut dalam kitab hadith Arba'in An-Nawawiyyah, kumpulan 40 hadis, lebih tepatnya 42 hadis yang dibahas di dalamnya tentang fondasi-fondasi agama. Ini beliau rahimahullah ta'ala kumpulkan dan banyak kita jadi lembaga-lembaga atau di masjid-masjid. Itu versi yang ringannya, ya. Versi yang mudahnya. Jadi kalau kita ingin belajar hadis, pemula bisa dengan membaca dan menghafalkan hadis Arba'in yang berisi 42 hadis. Kemudian hadis yang lebih besar daripada hadis Arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengumpulkan hadis-hadis di dalam kitab yang sangat bermanfaat, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Ya, terjemah dari Riyadhus Shalihin kalau dalam bahasa kita, Riyadh artinya taman, As-Shalihin orang-orang yang saleh. Artinya taman orang-orang yang saleh. Ya, mudah-mudahan dari sini semua termasuk bagian dari orang-orang yang saleh dan kita berkumpul di taman-taman Allah Subhanahu wa taala berikan selamat ini.
di dunia, yaitu baptis dan kristiani. Kemudian kita masuk ke hadis yang pertama. Kemarin ya, kita sudah belajar sedikit bahwasanya hadis yang pertama yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berbicara tentang apa? An-niyah. Berbicara tentang niyah. Di antara alasan yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dikarenakan niat merupakan ukuran atau standar yang paling utama ketika seseorang melakukan perbuatan. Kalau kita ingin berbuat sesuatu, tentunya berlandaskan dengan niat. Apa yang terjadi itu pasti diawali dengan niat. Perbuatan yang kita lakukan pokoknya berasal dari dua hal. Al-iradatu wal qudrah. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, itu pasti ada di dua perkara. Yang pertama adalah al-iradah, kemudian yang kedua adalah al-qudrah. Al-iradah apa itu? Al-iradah adalah keinginan. Keinginan. Kemudian tidak cukup hanya keinginan, karena berapa banyak orang yang ingin jalan ke kota Mekah, menunaikan ibadah haji. Kita semua ingin untuk menunaikan umroh, ingin menunaikan haji, ingin. Tapi ternyata tidak bisa terrealisasi, tidak bisa terjadi sampai terkumpul satu perkara lagi, yaitu al-qudrah, kemampuan. Sehingga ketika terkumpul dua perkara, al-iradah wal qudrah, keinginan dan kekuatan, kemampuan, maka akan terjadi sesuatu yang dinamakan amal perbuatan. Contoh misalnya, kalau seseorang tadi ingin menaikkan ibadah haji atau umroh, atau seseorang ingin berinfak, memberikan sesuatu dari hartanya untuk pembangunan masjid, dia ingin sekali seperti itu. Dia ingin seperti orang lain yang mungkin memiliki andil di dalam ya, pembangunan sarana fasilitas ibadah, wakaf Qurannya kan, atau pemberian untuk bacaan di masjid. Dia ingin, tapi sayang dia tidak mampu. Terbatas ekonominya, terbatas kesanggupan untuk bisa melakukan perbuatan tersebut. Apakah perbuatan yang dia inginkan bisa terwujud? Tidak bisa. Atau sebaliknya, ketika dia punya kesanggupan, dia punya kemampuan yang luar biasa, tapi saya nggak pernah ada keinginan. Contoh misalkan, kita lihat banyak ada orang kaya. Kita lihat banyak orang yang sempurna jasadnya, orang yang sehat badannya, tapi ketika tidak ada keinginan dari diri mereka di dalam hatinya untuk pergi ke masjid, jalan tidak kira-kira kakinya ke masjid, yang akan jalan, yang akan mereka bisa menghadiri majelis ilmu, karena tidak ada keinginan, padahal badannya sehat, padahal anggota tubuhnya luka, padahal kendaraannya punya. Atau misalkan dia punya harta yang luar biasa banyak, tapi ternyata keinginan untuk berinfaknya enggak ada. Kira-kira kalau enggak harta yang untuk infak, ya akan keluar. Atau orang kafir ada kemampuan untuk bisa masuk ke dalam Islam sebenarnya, ada kemampuan untuk bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah, ada kemampuan di sana, tapi saya al-iradah, keinginan tidak ada. Sehingga apa yang terjadi? Tidak akan terjadi sebuah perbuatan. Sebabnya apa? Tidak sempurna dua perkara, al-iradah wal qudrah, keinginan dan kemampuan. Ikhwanul Muslimin, azzaanallahu wa iyyakum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis ya, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, atau yang bisa kita sebut dengan
muttafaq alaih. Ya, jadi kalau misalkan ada asal tidak ada Pak Ustaz atau kita baca kitab, baca buku tulisan para ulama dari yang mutarjam yang sudah diterjemahkan apa yang masih murni Arab, kita lihat ada muttafaq alaih. Ya, setelah menyebutkan hadis, artinya muttafaq sudah sepakat, bersepakat di atas kesahihannya. Kenapa? Dikarenakan dikeluarkan oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita terima Al-Bukhari, itu sahih Al-Bukhari. Para ulama bersepakat bahwasanya sahih Al-Kutub ba'da kitabillah, itu adalah kitab yang paling sahih setelah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian Imam Muslim rahimahullah ta'ala merupakan murid Imam Bukhari yang benar-benar sampai dengan akhir-akhir Imam Bukhari beliau ikut bermajlis kepada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan juga beliau memiliki syarat yang hampir serupa dengan syaratnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam menerima hadis. Tidak sembarangan, tidak terima dari asal orang mendengar beritanya, mendengar kabarnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diterima, dimasukkan ke dalam kitab dan tidak. Tapi Imam Muslim rahimahullah ta'ala juga sama seperti Imam Bukhari yang memiliki syarat-syarat yang ketat, meskipun tidak sampai kepada seperti derajat imam guru beliau yaitu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam menyalin ataupun mengilik hadis untuk dikumpulkan di dalam kitab kitab sahihnya. Dari jalur Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau adalah khalifah bin muslimin atau khalifah ar-rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan imam kaum muslimin yang pertama disebut dengan Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar kemarin ya, kita sudah bahas sebutan Abu Bakar apa? Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar disebut dengan Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, naiklah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala adalah khalifah pertama yang disebut dengan sebutan Amirul Mukminin, imamnya atau pemimpinnya kaum mukminin. Sedangkan julukan beliau adalah Al-Faruq, artinya yang membeda, sebagai pembeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan dilihat dari niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang dia miliki. Para ulama ta'ala mereka berselisih pendapat di dalam dua potongan kata innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dengan potongan kata berikutnya wa innamal likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang dia miliki. Perkataan yang pertama mengatakan bahwasanya dua potongan kalimat ini adalah sama maknanya. Apa fungsi pengulangan kalimat yang kedua setelah disebutkan kalimat yang pertama? Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ditakdir, tujuannya adalah untuk menguatkan dengan menegaskan bahwasanya niat itu yang perlu untuk diperhatikan. Ini pendapat yang pertama. Ada pun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya berbeda antara pokokan kalimat yang pertama innamal a'malu binniyat dengan pokokan kalimat yang kedua wa innamal likulli imrin ma nawa. Apa jawaban untuk pendapat yang pertama yang menjelaskan bahwasanya itu adalah sama, dua pokokan kata ini tidak sama? Jawaban yang pertama bahwasanya asal ketika seseorang mengucapkan sesuatu itu adalah untuk menerangkan, untuk menjelaskan, bukan untuk menguatkan. Litaksis la litakdir. Jadi kalau kita berbicara ya,
itu secara asal kita ingin menerangkan sesuatu yang belum tentu sesuatu itu sudah kita terangkan. Berbeda ketika kita sudah menjelaskan sebelumnya tentang sesuatu, kemudian kita ulang lagi. Yang pasti pengulangan itu tujuannya untuk menguatkan. Contoh misalkan ketika kita meminta tolong kepada anak kita, misalnya, tolong belikan beras di warung pulang. Tentunya asal ucapan kita yang biasa, secara asal ucapan kita adalah ucapan pertama kali, bukan ucapan untuk menguatkan ucapan kita sebelumnya. Berbeda kalau misalkan ada sesuatu, ada alasan. Contoh misalkan anaknya, anak kita tadi tidak langsung pergi main atau bercanda atau tidur-tiduran main HP. Kita ulang lagi perkataannya. Untuk tujuan apa? Ditaki untuk menguatkan. Akan tetapi bukan tujuan pertama kali ketika kita berbicara untuk menguatkan apa yang kita ucapkan. Akan tetapi kita ingin menjelaskan kepada orang yang menjadi lawan bicara kita tentang sesuatu yang kita ucapkan. Kecuali kalau ada sesuatu yang menjadi penghalang, ada alasan yang mengharuskan seseorang ini mengucapkan kalimat yang demikian berulang kali, maka tujuannya adalah untuk menguatkan. Ini jawaban yang pertama. Sekali lagi, asal daripada seseorang berbicara adalah untuk taksis, untuk menjelaskan, untuk menerangkan. Kemudian alasan yang kedua, bahwasanya perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama merupakan sebab, dan potongan kata yang berikutnya merupakan nabi ijab, merupakan hasilnya. Apa maksudnya? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Secara umum makna dari potongan kalimat ini adalah sebab yang kemudian hasil yang dia dapatkan adalah bergantung daripada niat setiap amalan yang dia lakukan. Wahidna kulli kulliin manawa. Oh, ternyata pulang mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Sebabnya dia setiap amalannya niat itu sangat sangat bagus. Oh, pulang ternyata amalannya bukannya diterima, justru malah mendapat dosa. Kenapa? Karena dia berbuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jawabannya. Yang kedua atas ya, penjelasan dari pendapat yang pertama. Dan inilah pernyataan yang kuat, ya. Yang kuat karena dengan dua alasan yang tadi, ya, dan tentunya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menerangkan kepada kita bahwasanya setiap yang dilakukan oleh seseorang pasti ada nilainya, dan setiap yang dilakukan itu akan berbeda-beda hasil yang didapatkan. Meskipun terkadang kita lihat secara kasat mata dua orang melakukan perbuatan yang sama. Contoh misalkan kita di dalam dunia saja, di dalam kehidupan kita, para pekerja bekerja di sebuah perusahaan misalkan, memiliki jabatan yang sama, memiliki tugas yang sama, masuk jam misalkan jam 7, ya, keluar jam 4 sore, sama setiap harinya. Akan tetapi terkadang hasil yang didapatkan masing-masing berbeda. Hasil yang didapatkan masing-masing berbeda. Karena mungkin dari apa yang mereka kerjakan, ada sesuatu yang mereka lebihkan di sana, ada sesuatu yang mungkin mereka korbankan. Demikian juga di dalam perkara
siapa, akan tetapi nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda. Ada orang yang mungkin dia sholatnya dikarenakan terpaksa, dikarenakan ya, dia berkumpul bersama rekan-rekannya yang sholat, akhirnya dia melaksanakan ibadah sholat. Ada orang yang mungkin dari awal memang sudah terbiasa sholat di masjid di awal waktu, tidak terlambat, berjalan. Tentunya akan berbeda hasil antara fulan A yang dari awal tidak ada niat, akan tetapi kemudian dia melakukan itu karena malu, dengan orang yang dari awal berangkat ke masjid dengan niat wudhunya di rumahnya, dia tahu keutamaan orang yang berwudhu di rumahnya, setiap langkah yang dia langkahkan kakinya ke masjid akan meninggikan derajatnya, setiap tetesan air wudhunya maka akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi ini pertama orang yang berwudhu dari rumahnya, dia mulai dengan niat tersebut, kemudian dia berangkat ke masjid, dia tahu tentang keutamaan orang-orang yang apa namanya tidak duduk sampai dia sholat tahiyat ke masjid. Kemudian dia lanjutkan duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paham tentang keutamaan orang yang berzikir. Kemudian dia sambung lagi mendengar adzan, karena tadi mungkin datangnya sebelum adzan, ya ada sholat sunnah qobliyahnya, dia sholat sunnah lagi. Sambil menunggu imam datang, kemudian dia melanjutkan dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dia tahu tentang fadilahnya, keutamaannya, satu huruf, dijajar dengan satu yang kali lipat, satu huruf, bukan satu kata. La'u wa'ilman harfun, kata Nabi SAW, bukan alif lam itu satu huruf, tapi alifun harfun, wa'lamun harfun, wa'mimun harfun. Satu huruf, alif, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap kolomnya dikali dengan 10, total 30. Tapi kita juga jangan seperti orang-orang yang bermudah-mudah. Sedikit-sedikit baru baca Al-Quran dihitung, hurufnya dihitung. Orang yang gak ada kerjaan dihitung misalkan, oh alhamdulillah saya dapat pahala 1000 misalnya. Kenapa? Saya baca berapa kali itu? Berapa huruf? 100? 110? Saya baca misalkan sudah 1000 huruf dihitung, dikali 10, total 10.000, oh alhamdulillah saya dapat 10.000 pahalanya. Berarti saya ya bolehlah lakukan sesuatu yang ya sedikit-sedikit haram mau berubah. Ada orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang terlalu bermudah-mudah dan mereka banyak menggunakan akal mereka. Seolah-olah semua itu bisa dijumlahkan dengan angka-angka. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar, jauh lebih aku daripada apa yang mereka perhitungkan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang amal kebajikan yang kali lipatnya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala gandakannya itu berkali-kali lipat. Ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala angkat 7 kali, kemudian 10 kali, kemudian 70 kali, kemudian bahkan ya, sampai dengan 1000 kali. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan apa namanya jeda yang besar tanpa batas unlimited. Kalau kita beli paket kuota internet sebenarnya yang mana itu, dan ini amal perbuatan pahalanya unlimited. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tanpa batas. Apa amal perbuatan ini? Saudara, kalau yang 1000, 10.000, 100.000 apa ini? Salat di ketika masjid, di masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram yang mati, Masjid Al-Haram, kemudian Masjid Masjid Al-Aqsa. Pahalanya besar, kalau yang kita sambung, alhamdulillah. Dan banyak amal perbuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda. Dan intinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan dapat perluasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah kita sibuk itu matematikanya. Sibuk di dalam ayat Al-Quran dan sekian ribu huruf, ada sekian ribu kalimat,
Kemudian dikalikan kalau setiap orang baca salam, kemudian pahalanya akan sekian. Ini adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada kaitannya. Lebih baik kita terus membaca, membaca, dan membaca. Karena apa? Karena amalan yang kita lakukan tidak ada yang menjamin semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita bisa menjamin amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sangat beruntung sekali orang. Karena tidak ada yang bisa menjamin. Maka Nabi Muhammad Alaihissalam, Khalilur Rahman, kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal, amal perhatikan. Selesai membangun Ka'bah itu dibaca oleh Nabi Muhammad Alaihissalam. Berdoa supaya amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat sebagian mengatakan sepertiga, 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 dan seterusnya. Kemudian kita dapat yang bagaimana? Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan bahwasanya man'akil amal alaih sa'alaihi amruna fawwa rabbih. Dan siapa yang beramal tetap atau sebuah amalan laisa alaihi amruna, tidak ada contohnya sama sekali dari kami. Tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan hal yang demikian bahwa Rabbul. Maka amal perbuatan itu tertolak. Bukannya kita dapat pahala, justru kita dapat dosa. Dan ini adalah salah satu hadis juga yang menerangkan tentang fondasi agama yang sangat penting. Dan insyaallah nanti akan kita bahas tentang kedudukan hadis ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan permisalan, membawakan gambaran supaya lebih mudah bagi kita untuk dicerna. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan tentang permisalan orang yang dinilai dari niatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa Rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya. Dan hijrah merupakan bagian dari ibadah. Hijrah merupakan ibadah. Artinya apa? Kalau kita sebut ini adalah bagian dari ibadah, wajib ketika melakukan ibadah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun akan dihitung karena Allah dan Rasulnya. Maksudnya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hijrah kepada dunia, tapi barang siapa, ini pemisahan orang yang kedua, hijrah kepada dunia, untuk dunia, awal wajibnya itu kan, atau untuk wanita yang ingin dia nikahi. Jelas ini tujuannya untuk dunia, untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah tuh ilah mana maka hijrahnya akan dia dapatkan sesuai dari apa yang dia niatkan. Hadirin hadirat Allah, sebelumnya kita lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memakai hijrahku di dunia Yusi buka hijrah untuk dunia yang mungkin dia dapat. Kadang kita lihat ada orang yang ya, ketika ingin berdagang mungkin akan melihat daerah sini kayaknya bagus, daerah situ kayaknya kurang bagus, di sini pasarnya kayaknya barang-barang elektronik dan yang lain sebagainya. Ini permasalahan dunia. Kalau memang berdagang itu tidak masalah, karena itu adalah permasalahan dunia. Akan tetapi kalau hijrahnya, ketika dia berada di negeri yang mungkin banyak maksiat, di negara atau di daerah yang banyak kekufurannya, kemudian dia bermaksud berpindah ke daerah yang banyak Islamnya, banyak ketaatannya, akan tetapi di dalam rangka untuk melancarkan bisnisnya. Di sana lingkungannya masya Allah ya, sudah bagus komunitasnya, kemudian kalau pedagang akhirnya laris ya, niatnya seperti itu untuk dunia. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dia dapat, mungkin tidak dapat, mungkin dia sukses di sana, masya Allah, alhamdulillah ya,
dia berhasil. Niat hijrahnya supaya dagangannya laris karena bangsa dia mungkin di sana masyarakatnya Allah berikan laris misalnya. Nah kita kadang nggak sedikit juga yang dia sudah jauh-jauh minta supaya dagangannya makin laris atau supaya mungkin ya, bisnisnya tambah lancar atau perusahaannya PT-nya pabriknya tambah sukses, dia pindah ke sana tapi ternyata gagal. Ternyata tidak berhasil. Itulah yang terjadi tentang orang-orang yang niatnya ibadahnya karena dunia. Mungkin dia dapat, mungkin tidak dapat. Awalnya dia tua, atau mungkin dia ingin menikahi seorang wanita yang ada di sebuah daerah. Akhirnya dia kemudian berupaya untuk pendekatan. Wanita tersebut dia hijrah pindah dari tempat yang banyak maksiatnya ke tempat yang baik lingkungannya dikarenakan untuk menikahi seorang wanita yang mungkin juga sama, mungkin dia bisa dapat, bisa tidak dapat. Ternyata kalau Allah misalkan sampai sana wanitanya tidak sesuai dengan keinginannya atau bahkan dia juga tidak diinginkan oleh wanitanya, akhirnya dia sudah jauh-jauh hijrah ternyata gagal. Dan itu tentang perkara dunia niatnya. Dan Nabi SAW mengatakan mungkin dia dapat, mungkin tidak dapat. Jadi ini juga sejalan dengan ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang orang-orang yang menginginkan dunia, tetapi ya, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَاللَّهُ مُقِنُّهُ أُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan ini dalam surat Al-Isra ayat 19, ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang kafir, ayat 18, atau orang-orang yang menginginkan dunia. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ يُرِيدُ وَجَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا. Barang siapa yang menginginkan ajilah, menginginkan kebahagiaan yang disegerakan, kebahagiaan di dunia, ajal dalam dunia manusia, kami akan segerakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingin dunia, Allah sanggup untuk menggerakkan. Dia ingin dapat harta yang banyak, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan. Dia ingin dapat ketenaran, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan. Tapi lihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ajalna lahu fiha ma nasyaa. Allah akan menyegerakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau Allah berkehendak, Allah berikan itu. Dia inginnya kaya misalnya. Tapi ternyata Allah tidak berikan kaya, Allah berikan ujian. Dia inginnya mulus-mulus saja bisnisnya, tapi ternyata Allah berikan ujian. Liman nurid. Bahkan bukan hanya tentang apa, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah berikan. Dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki untuk diberikan, maka tidak Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau yang pertama tadi tentang apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan dari perbuatan baiknya, dari amal solehnya, mau dia tentang ekonomi kah, tentang bisnis kah, tentang apa lagi biasanya? Ya, mungkin tentang perkara-perkara dunia, perkenalan, atau misalkan ini dapat wanita yang mungkin bagus dalam urusan keturunan atau dalam hal kekayaannya, tapi ternyata dia tidak dapat apa yang dia inginkan. Atau ada beberapa orang yang bareng-bareng hijrah, ya, bareng-bareng hijrah, misalkan semuanya menginginkan tentang dunia, tapi ternyata yang sukses cuma 2 orang dari kampung, dari desa berangkat 10 orang. Ya, kita ingin hijrah ke sana, tapi hijrahnya tujuannya dunia. Ternyata sampai sana yang sukses cuma 3 orang, 7 orang sisanya gagal. Ya, bahkan alhamdulillah sampai misalkan berperang, musuh-musuhan, sampai saling membunuh. Karena apa? Bukan masalah dunia. Wajahan kita bujana. Nah,
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disiapkan jahannam. Neraka biasalah mereka memperkuat yang menyala-nyala dan mereka akan masuk ke dalamnya secara hinam, secara terusir. Mereka dicampakkan ke dalam jahannam. Kenapa? Niat dari ibadah yang mereka lakukan adalah kehidupan dunia. Niat dari amal soleh yang mereka lakukan adalah dunia, bukan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ikhlas untuk mencari ridha Allah, mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada orang-orang yang beriman di ayat berikutnya, ayat 19 surat Al-Isra, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَادَهَا سَعِيَهَا. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, menginginkan kehidupan akhirat, وَسَعَادَهَا سَعِيَهَا, kemudian dia berupaya, dia berusaha untuk menempuh jalan yang diharuskan ditempuh bagi orang-orang yang menginginkan akhirat. Sudah pasti, kita tahu Nabi SAW dunia sebetulnya ini, dunia ini penjara bagi seorang mukmin. Otomatis berarti langkah-langkah yang akan dihadapi oleh orang-orang yang mengharapkan akhirat itu adalah jalan yang terjal, jalan yang tidak mudah, penuh dengan duri, penuh dengan ujian, cobaan. Tapi dia sa'an. Makna sa'an ini dalam bahasa kita itu benar-benar berusaha, benar-benar berupaya mengorbankan seluruhnya, sa'an. Wa sa'alaha sa'iyaha wa huwa mu'min. Kemudian dia juga termasuk bagian dari golongan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang benar-benar meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini apapun yang dia dapatkan dari ujian, dari cobaan, selama dia bersabar untuk menempuh jalan tersebut, Allah pasti tahu, Allah pasti mendengar, Allah pasti akan membalas. Meskipun ujian itu dia terima sampai akhir hayatnya, selama dia tahu bahwasanya jalan yang ditempuh adalah jalan yang benar, jalan yang akan membawanya kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yakin bahwasanya itu yang Allah perintahkan, maka dia akan mendapatkan amal yang besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan amal soleh, usaha yang dia lakukan dengan keimanan. Wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itulah orang-orang yang akan diberikan ganjaran dari apa yang sudah mereka kerjakan. Mereka akan dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perhatikan hadir yang saya mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menjelaskan tentang orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berusaha, tapi tidak sebatas usaha. Dia juga harus beriman. Dan ini pun sama, sama maknanya dengan penjelasan para ulama tentang syarat diterimanya amal soleh. Apa syarat diterimanya amal soleh? Yang pertama apa? Ikhlas. Kemudian yang kedua adalah mutabaah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat diterimanya amal soleh, al-ikhlas wa mutabaah. Ikhlas murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala segala apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah mutabaah, yang kita tiru, yang kita ikuti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ustaz kita, kiai kita, guru kita, ulama kita yang memang salah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan yang demikian, maka tidak kita ambil. Siapa yang kita ambil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian syarat diterimanya amal saleh tidak terpenuhi. Dan di dalam ayat ini pun sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan yang pertama diawali dengan al-amal saleh, dengan as-sa'yu, dengan usaha, upaya, perbuatan yang dia lakukan. Dan tentunya perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang sesuai dengan jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wa huwa mu'min, bahwasanya dia harus beriman. Dia harus yakin yang memerintahkan dia ibadah Allah.
Allah memerintahkan agar seluruh ibadahnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang baik. Dan kaitannya dengan hadis yang kita bahas juga menjelaskan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat menerangkan bahwasanya amal yang berdasarkan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan syarat diterimanya amal saleh. Jadi hadis yang sedang kita bahas memiliki faedah yang sangat penting, oleh karena disebut sebagai madarul din atau madarul Islam, ya, pondasi Islam. Kenapa? Karena menerangkan tentang cara diterimanya amal amal saleh. Kemudian madarul Islam yang berikutnya yang menjadi syarat diterimanya amal saleh adalah berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita bahas, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, meskipun ada perbedaan lafadznya. Diriwayatkan dari Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak pernah datang dari kami contohnya, tidak pernah dibuat oleh kami contohnya, kami siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Fahuwa Rabbun. Amal tersebut tertolak. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya fahuwa di sini bukan hanya kembali kepada amalnya, bahkan kembali kepada pelakunya. Fahuwa Rabbun. Maka dia tertolak. Dan tertolak bukan sebatas penolakan seperti bahasa kita. Ya. Rabbun di sini juga berakibat kepada dan dosa dikatakan dia membuat sesuatu yang baru di dalam agama. Yang fatalnya lagi, ketika sesuatu yang dia buat tersebut dicontoh, ditiru oleh orang lain, maka akan terus bertambah dan bertambah dosa yang dia dilakukan. Dan ini buruknya perbuatan yang baru di dalam agama. Apakah kita lebih hebat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita lebih cerdas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita lebih tahu tentang wahyu, tentang maslahat dan mudarat dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tidak mungkin. Kalau katanya kalau memang kita tidak lebih hebat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang kita mengaku budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah membuat sesuatu yang baru di dalam agama. Demikian hadirin azanullah wa yakum. Pembahasan ya tentang hadis yang pertama, masih tentang hadis yang pertama, dan insyaallah kita juga masih melanjutkan dari hadis yang pertama beberapa faedah yang bisa kita ambil. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Apa yang pernah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masalah dari anak pribadi dan dari syaitan atau dari rasul yang terlepas dari perkara yang demikian, sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan dengan salat Isya. Barakallahu fiikum wa jazakum Allahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.